Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq, kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2. Ayo teman-teman, kita ingat lambang Pancasila di bawah ini. Lambang pertama bergambar bintang, lambang kedua bergambar rantai, lambang ketiga bergambar pohon beringin, lambang keempat bergambar kepala banteng, dan lambang terakhir adalah padi dan kapas. Di sini ada beberapa pernyataan, silahkan kalian hubungkan. Kita simak video selanjutnya ya. Dari gambar sebelumnya, mari kita hubungkan. Yang pertama, membantu teman saat jatuh dari sepeda merupakan pengamalan Pancasila ke Dua, dilambangkan dengan rantai. Dua, menghargai karya orang lain, termasuk pengamalan Pancasila ke Lima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Tiga, tidak memaksakan kehendak saat berdiskusi, berarti termasuk pengamalan sila ke Empat, yaitu dilambangkan dengan kepala banteng. Keempat, menghormati teman saat beribadah, dilambangkan dengan Pancasila yang pertama, yaitu bintang. Dan yang terakhir, bangga saat mengenakan batik, maka dilambangkan dengan sila ketiga, dilambangkan pohon beringin. Kalian sudah bisa ya? Sekarang lanjut, bacalah teks di bawah ini. Lina memiliki seekor kucing, ia sangat menyayanginya. Kucing Lina senang bermain, terkadang Lina mengajaknya bermain di taman atau di halaman rumah. Kalau Lina sedang bersekolah atau sedang berpergian, kucing Lina bermain sendiri, memanjat atap rumah, berguling, atau bermain dengan bola yang sangat disukainya. Pagi ini, Lina sangat sedih, kucingnya terjatuh dari atap rumah. Saat Lina mendekati kucingnya, Lina melihat kaki kiri kucing terluka. Lina panik. Tetangga Lina adalah seorang dokter hewan. Lina membawa kucingnya ke sana. Dokter hewan sangat teliti mengobati kucing Lina. Ia memasang perban untuk menutupi luka kucing. Setelah diobati, Lina membawa kucingnya pulang. Ia senang karena kucingnya sudah bisa berjalan kembali. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apa yang akan kamu lakukan apabila menjadi Lina terkait penerapan sila Pancasila? Yang akan saya lakukan adalah saya akan menyayangi kucing, karena menyayangi hewan ciptaan Tuhan termasuk pengamalan sila ke-1. Yang kedua, saya akan membawa kucing tersebut ke dokter hewan jika sakit, karena menolong hewan atau makhluk ciptaan Tuhan termasuk pengamalan Pancasila sila ke-2. Bacalah teks di bawah ini. Sebelumnya, kamu telah membuat patung Nusantara dari tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin buatanmu. Lalu, bahan apa saja ya yang diperlukan? Yuk kita simak. Bahan yang pertama adalah cat akrilik atau cat minyak dengan berbagai warna sesuai selera. Yang kedua, koran bekas untuk alas bekerja. Ketiga, air untuk campuran. Dan keempat, patung Nusantara yang telah kering. Lalu bagaimana cara membuatnya? Ayo kita simak. Peralatan yang dibutuhkan adalah 1. Kuas besar, kuas kecil tergantung kebutuhan. 2. Palet atau wadah lain untuk mencampur cat. Langkah pewarnaan, pertama campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air secukupnya. Kemudian aduk dalam palet atau wadah lain. 3. Pastikan patung Nusantaramu sudah kering sempurna.
Dan keempat, warnai patungmu sesuai selera. Hore, akhirnya kalian bisa membuat patung.